Oke Gan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi di depan laksana rilisan Sudiro Tunggajaya. Subscribe gak subscribe, sakaramu gak masalah. Oke, yang penting ditonton. Ini adalah Sudiro Tunggajaya Scania K410 Ibis dengan namanya ini Samoa Amancora Ribbon. Amancora Ribbon apa kamu mulai? Amancora Ribbon. Oh iya, Amancora Ribbon. Ini ada tulisannya di bawah Samoa, lahir di bulan yang baik atau bulan berkah, bulan Ramadan. Nah ini lampunya depan keren. Lampu depannya custom, jadi kalau merahnya, kalau putihnya itu dia mati itu bisa jadi merah semua. Oke, kayak gitu ya. Terus ini adalah unit SR2 XJD kedua sebenarnya kan, setelah Sun. Nah ini SRS-nya ini zaman dulu, jadi ya kayak gini. Livery-nya livery sama dengan yang lainnya, Scion seperti ini, cuma perbedaan warna aja. Untuk bagian belakangnya polos aja ini. Biasanya ada L-pulsanya ini belum, tapi di belakangnya, aduh nggak kelihatan ya. Nah itu ada stiker, kayaknya nggak kelihatan. Seperti ini bentuk bodinya. Pintu tengah dengan toilet tengah. AC-nya sanden, dingin sekali, ngembun. Nah mungkin seperti itu dulu yang dari bagian eksterior. Kita lanjut ke interior. Kalau yang baru nih, lampunya ini yang baru udah jadi sen, yang ini 1-2 rem, yang ke ini udah jadi sen, ikut ini. Manianya rame banget ya, wah. Kalau tadi kan live-nya, ini review-nya. Manianya rame, astagfirullah. Rame sekali, banyak. Nah, kayaknya udah mau berangkat. Mas Agus lagi sama Lekla ngobrol-ngobrol untuk project next pengambilan unit berikutnya. Insya Allah, mudah-mudahan bulan depan diambil lagi ya kan. Samoa. Oke. Okay. Dari belakangnya Sudiro Tunggajaya, tampak liverynya merah, ini Scania K410 IB kan. Untuk lampu depannya sih keren ya, dia pakai ada emblemnya STJ. Untuk SRS-nya ini gen awal kan, XJD kedua yang SRS ini sebenarnya Sudiro ini setelah Sun ya, tapi kan lama nggak diambil, itu aja sih. Untuk lampunya ini ya ada STJ-nya. Nah, oke, okay. Mungkin itu ya, tampak luarnya sih biasa seperti XJD, XJD lainnya. Cuma ini limitednya yaitu SRS-nya dia di lambungnya itu beda. Kita lihat mesinnya Scania K410. Nah. Suarane itu loh, aduh enak banget didengar. Oke, ini Scania K410 IB Sudiro Tunggajaya rilis malam ini kan. Oke, kita tutup dulu. Subscribe gak subscribe, sakaremu kan. Terima kasih. Kita review interiornya kan, dari trap tangga belakang. Nah, di sini ada speaker, satu bass speaker dan juga subwoofer. Nah, internya sendiri, dashboardnya sudah dashboard baru dengan panel-panel yang ciamik. Nah, AC-nya dari Sanden, ini sangat sudah digital ya, bagus sekali. Ini panelnya dari Speedo Scania K410 IB kan. Oke, ada limit speednya di sana 115 km per horse. Ini Scania. Nah, untuk seat jok connect-nya sendiri, dia pakai dua jok connect.
kemungkinan untuk CBCD-nya ini bisa digunakan ya, pemburu YouTuber, pemburu hunting yang keren bisa dipakai. Menggunakan skat smoking depan kan. Nah, ini pakai skat smoking depan, area depan. Kemudian joknya sopir nih, dia sudah pakai air suspension yang bisa disetel-setel. Nah, joknya ini bisa disetel-setel. Terus kita masuk dalam yuk. Ada apa saja di dalam? Oke. Ini dalam ruangannya STC. Masih bau-bau enak banget. Oke. Ini panel ECU-nya ada di sebelah kiri depan. Jadi untuk seat-nya ini depan. Ini sangat longgar sekali ya bagian depan kanan. Nah, sampai sana ini longgar sekali. Kayak gitu. Kemudian dia pakai dua buah TV di bagian depan dan bagian tengah. Nah, untuk seat bagian tengah, bagian depannya sendiri ini tidak bisa melihat TV-nya ya kan. Yang bisa hanya bagian dua ke belakang. Ada berapa seat? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 kali 2 9 kali 2 9 kali 4 9 kali 4 ditambah 2 jadi ada 36 ditambah 2 38 seat ya kemungkinan ini ya. Oke. Seatnya dari Hai rimba kencana. Dan ini ada tempat tidur sopirnya di bagian belakang. Ini harusnya disekat enak kalau disekat. Oke. Ini bagian dalamnya ada beberapa YouTuber-YouTuber dan juga pemilik PO ini sudah hadir untuk membawa pulang unit ini pada malam ini kan. Oke. Nah, untuk interiornya sama aja dengan yang terbaru. Pakai Love AC yang terbaru. ABS semua mainannya. Dengan penutup bagasi plafon ala-ala pesawat gitu ya. Terus di tengah juga ada dispenser, bisa untuk membuat teh ataupun kopi ini di sini. Juga ada toilet tengah. Nah, toilet tengahnya ini bisa digunakan saat bisnya berjalan saja. Ini krunya udah pada datang, jadi unitnya mau dibawa pulang. Kita lihat toiletnya bagian dalam, trap tangganya tengah toiletnya, jadi kalau ke toilet tuh gini dulu masuk ke dalam. Nah, ini toiletnya lumayan longgar, toilet tengah ini agak longgar enak. Oke, kita turun.